Sekarang hidup itu cukup stres. Kadang-kadang kita kena cari semula jadi dengan bunyi-bunyi burung, bunyi-bunyi serangga. Itulah konsep saya. Menikmati keindahan Pulau Pinang dari puncak Bukit Bendera antara peluang yang tidak harus dilepaskan sekiranya anda sampai di Pulau Mutiara. Menaiki tren funicular merupakan antara alternatif untuk sampai ke puncak Bukit Bendera. Perjalanan yang mengambil masa kira-kira 10 minit ini membolehkan pengunjung menikmati keindahan flora dan fauna sepanjang perjalanan. Bagi yang sukakan cabaran, mendaki melalui jalan denai yang disediakan antara pilihan yang ada selain menggunakan pacuan empat roda untuk sampai ke puncak. Sebaik melangkah keluar dari tren, lokasi pertama yang anda temui adalah viewing deck. Platform ini menempatkan beberapa buah teropong untuk pengunjung menikmati panorama bandaraya Pulau Pinang dalam pusingan 180 darjah. Selesai bergambar sebagai kenang-kenangan, pengunjung boleh singgah di Gatehouse untuk menghayati sejarah Bukit Bendera. Seharian menikmati pemandangan di sini, apa kata singgah sebentar di kedai kopi hutan untuk menikmati hidangan kopi yang enak. Cara kita sekarang hidup itu cukup stres. Kadang-kadang kita ingat kita mahu sesuatu yang boleh tenangkan fikiran kita. Kadang-kadang kita kena cari semula jadi dengan bunyi-bunyi burung, bunyi-bunyi serangga. Itulah konsep saya yang dapat sini dan saya tubuhkan satu kafe dalam hutan. You berasa kita cukup tenang kalau kita duduk dalam sini. Dalam hutan macam orang kata, seronoknya duduk dalam hutan. Dari sanalah konsep saya. Bagi pemiliknya, Eric Leong Hyong Hin, sebagai seorang pereka landscape, minat dan cintanya yang mendalam terhadap tumbuh-tumbuhan serta alam semula jadi memberi ilham untuk dia membuka kopi hutan. Tapak kedai ini merupakan lokasi asal di mana pokok periuk kera membiak. Terdapat pelbagai spesies periuk kera boleh didapati di sini dan Eric tidak keberatan berkongsi pengetahuan mengenai tumbuh-tumbuhan yang ada. Bukan saja dapat menikmati hirupan kopi panas, pengunjung juga bakal ditemani Eric untuk berkongsi cerita tentang keindahan alam yang pastinya mendamaikan dan menarik perhatian. Berada pada ketinggian 730 meter dari aras laut, kedai kopi ini menjadi satu-satunya kedai kopi yang tertinggi di Pulau Pinang. Selain menawarkan pemandangan yang indah, menu kopi hutan juga wajib untuk dicuba. Jemput minum. Kopi pastinya menjadi minuman wajib buat pengunjung yang datang bertandang. Air kopinya dibancuh dengan kaedah tersendiri dan menjadikannya lebih istimewa. Menggunakan teknik mocha pot, Eric mengekstrak biji kopi bagi menghasilkan air kopi yang pekat. Namun bagi mereka yang bukan penggemar kopi, hidangan teh turut ditawarkan. Aneka kek dan pastri juga disediakan sebagai pemanis mulut untuk dinikmati bersama keluarga mahupun sahabat handai. Kami sekeluarga bercuti ke Pulau Pinang. Jadi sebaik daripada bertolak daripada Kuala Lumpur ini, terus kami ke Bukit Bendera untuk inilah, untuk kopi hutan. Saya rasa tempat ni memang sangat sesuai untuk kita lepaklah kan. Sekarang orang suka sangat lepak. So taraf dia lain sikit as compared tu kalau kita naik kita minum di kedai mamak. Kebetulan kita pergi Pinang, jadi kita nak try lah, cuba nak tengok rasa macam mana minum kat dalam hutan, rasa macam mana rasa kopi kat kedai ni kan. Jadi kita cuba, Azman pun bawa family semua datang sini. Konsep ni saya tengok, saya suka sebab dalam hutan and then kita rasa relax, tenang. Lepas tu, yelah, dekat dengan orang kata dengan alam. Beroperasi setiap hari dari jam 9 pagi hingga 5 petang, kedai ini menjanjikan pengalaman yang berbeza. Serangga, ular, macam-macam memang ada. Ini rumah depa kan. Kita cuma tumpang saja. Itu maksud masa perniagaan kita pun dari pagi sampai petang saja. Lepas itu kita kena bagi baliklah masa yang ini pulang pada makhluk-makhluk yang
yang kita serangga-serangga sini, yang apa haiwan-haiwan yang duduk sini, kita kena pulang balik. Ada orang tanya, apa you tak mau buka lagi sampai malam kah? Kita tak boleh. Kita kena pulangkan masa itu untuk yang apa yang hidup ni, yang tuan-tuan rumah sini. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Kepada yang pertama kali berkunjung ke sini, perkhidmatan bagi atau kereta yang disediakan di dataran Bukit Bendera turut memberi kemudahan kepada pelanggan untuk tiba di lokasi dengan cepat. Selain dapat menikmati keindahan panorama alam yang segar menghijau, tempat ini juga adalah pilihan yang sesuai untuk membawa anak-anak mengenal habitat alam yang jarang-jarang ditemui. Destinasi percutian yang menjanjikan pelbagai pengalaman menarik ini antara lokasi yang perlu ada dalam senarai percutian anda sekeluarga. Berkunjung ke Bukit Bendera Pulau Pinang pastinya menjadi kenangan manis yang berharga dan tidak mungkin dapat dilupakan.